Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikal bakal MAN 2 Garut terbentuk dari PGAN Pendidikan Guru Agama Negeri. PGAN Garut merupakan perubahan dari PGAN NU yang didirikan tahun 1971. Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 1978, masa studi PGA menjadi 3 tahun. Lulusannya dipersiapkan menjadi guru agama Islam tingkat dasar dan prasekolah. Keputusan Menteri Agama Nomor 64 1990 dialihfungsikan pendidikan agama menjadi MAN 2 Garut. MAN 2 Garut merupakan madrasah aliyah negeri di Kabupaten Garut. MAN 2 Garut memiliki staf pengajar guru yang kompeten, salah satu yang terbaik. Komunitas belajar karya ilmiah. Kegiatan organisasi siswa dan siswi MAN 2 Garut. Kegiatan ekstrakurikuler unggulan adalah OSIS. Ikatan Remaja Masjid MAN 2 Garut menjadi sarana menggali ilmu iman dan amal. Seni teater melatih kehalusan jiwa. Karya ilmiah mengolah akal dan daya pikir siswa MAN 2 Garut. PMR untuk melatih dan membentuk jiwa kemanusiaan para siswa. Paskibra menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Kegiatan drum band meningkatkan kemampuan seni musik motorik siswa, sosial, emosional, dan rasa percaya diri. Pramuka MAN 2 Garut sebagai potensi melatih jiwa mandiri. Sapaneng, Semarak Paturaitineng MAN 2 Garut tahun 2019. Pembacaan Al-Quran dalam acara Paturaitineng. Sambutan-sambutan dari kepala sekolah, ketua pelaksana, komite sekolah, depag, perwakilan orang tua siswa, perwakilan siswa. Acara Paturaitineng dimeriahkan oleh seni kosidah dan nasyid dari Irma MAN 2 Garut. Disusun oleh Najwa Herusipa kelas 10.